Aceh yang terkenal dengan sebutan kota serambi Mekah memiliki sejuta daya tarik dari setiap sudut kotanya. Banyak sekali potensi wisata dan keindahan alam yang kita miliki. Salah satunya Masjid Raya Baitur Rahman yang merupakan simbol serta kebanggaan masyarakat Aceh. Sebagai tempat bersejarah yang memiliki nilai seni tinggi, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi objek wisata religi yang mampu membuat wisatawan kagum akan sejarah dan keindahan arsitekturnya. Museum Aceh adalah sebuah museum etnografi dari suku bangsa asli yang mendiami Aceh. Museum Aceh didirikan pada pemerintahan Hindia Belanda yang pemakaiannya diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Aceh. Museum Tsunami Aceh adalah sebuah museum yang dirancang sebagai monumen simbolis untuk bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Dalam tahap desain, Museum Aceh dirancang oleh arsitek asal Indonesia, Ridwan Kamil. Museum ini merupakan sebuah struktur 4 lantai dengan luas 2.500 yang dinding lengkungnya ditutup oleh relief geometris. Di dalamnya, pengunjung masuk melalui lorong sempit dan gelap di antara dua dinding air yang tinggi untuk menciptakan kembali suasana dan kepanikan saat tsunami. Gelombang tsunami yang meluluhlantahkan Aceh menyisakan aneka tempat yang merekam kedahsyatannya. Sebagai bukti, kapal seberat 2.500 ton digiring sejauh 5 km dari tempat seharusnya ia berada. Pantai Lokna adalah pantai yang banyak dikunjungi masyarakat Aceh dan wisatawan lainnya. Khususnya pada hari libur, pantai ini menjadi salah satu objek tempat keluarga berwisata. Chol Bungalow yang terletak di Lampu'u adalah salah satu tujuan para turis dan masyarakat Aceh sebagai tempat yang sangat cocok dijadikan tempat yang menjadi cuci mata para pendatangnya. Chol Bungalow ini salah satu tempat yang sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat Aceh. Pantas saja lokasi Chol Bungalow yang terletak di Lampu'u sangat ramai dikunjungi. Dengan pemandangan yang indah, bersih, serta dapat memanjakan para pengunjungnya.
Buat pecinta masakan yang pedas, mie Aceh harus dicoba. Dicampuri dengan sayuran segar dan bumbu-bumbu lainnya seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan lain-lain. Mie Aceh memiliki rasa yang lezat dan menantang. Bisa dicampuri dengan kepiting, daging, telur, dan lain-lain. Pernah berkunjung ke Aceh? Jika belum, jangan lupa sekali-sekali merencanakan liburan di kota yang terkenal dengan julukan Serambi Mekah ini. Siapa yang menyangka jika Aceh punya spot-spot yang menarik untuk dikunjungi? Tapi jangan hanya jalan-jalan saja, jangan lupa pula membeli oleh-oleh khas Aceh untuk keluarga, kerabat, atau sahabat. Cukup sekian jalan-jalan kita, sampai jumpa di waktu lain. For a while now, will you count me in? I miss the taste of the sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. Kamu lagi jalan, kamu lagi jalan. Sebanyak ngomong, Julius.